Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa taj'al lana illa shay'an sahla. Jemaah yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajlis untuk bersama-sama mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah karena segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada pada diri kita, itu karena Allah yang Maha Terpuji. Bahkan seandainya terjadi hal-hal yang buruk, tetap Allah Maha Terpuji. Karena yang berasal dari Allah semuanya baik. Dan kebaikan itu tidak lain kita panjatkan innalhamdulillah. Bahkan pujian kepada Allah atas karyanya, atas kewenangannya, Dia tetap Maha Terpuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahkan musibah yang terjadi kepada hamba, tetaplah Allah dalam lingkai pujian dan yang terpuji. Karena kehidupan kita lebih banyak rahmat Allah yang lebih banyak bimbingan Allah, lebih banyak petunjuk Allah, lebih banyak kasih sayang Allah daripada bukan. Hanya manusia menerimanya kadang-kadang tidak pandai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan sebagai musibah, dirasakan keburukan, sehingga dia tidak pandai, tidak cakap untuk mengucapkan alhamdulillah. Padahal Nabi kita menjelaskan alhamdulillah ala kulli syai'. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kalau nikmatnya sudah datang kepada kita, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal, dalam setiap keadaan, baik itu senang atau kondisi yang musibah pun, selalu terpuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ujian itu ingin Allah ingin menjadikan hamba-hambanya bertambah pahalanya, bertambah kedekatannya, bertambah pikirnya. Di tengah-tengah musibah itu ada selalu kebaikan.
Baik, mudah-mudahan kita yang selalu berucap kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam bab tentang surga diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan, sementara neraka diselingi berbagai kesenangan. Ukatil jannati bil matari wa khufiyat an-nar wa hufat an-nar bi syahwat. Yang dimaksud dengan makari, al-makari dalam hadis di atas adalah segala sesuatu yang memberatkan dan sulit dilakukan. Ini adalah gambaran ketaatan. Jalan taat kepada Allah tidak mudah bagi nafsu. Bagi kebanyakan manusia tidak menyenangkan. Contohnya amal-amal ketaatan, sholat misalnya. Sholat itu satu wajib, perintah yang wajib. Di dalamnya itu merupakan perintah Allah sekaligus ketaatan dari hamba. Ketahuilah di dalam sholat itu ada kesulitan-kesulitan. Bahkan setingkat kita yang sudah terbiasa sholat, terkadang timbul ujian kesulitan itu. Misalnya sholat itu kita terkadang diliputi rasa malas untuk mengerjakannya sempurna. Ke masjid, jalan ke masjid sulit bagi kita kalau diliputi rasa enggan. Kemudian misalnya juga air yang dingin pada saat suasana dingin, saat seperti kita air ini kita merasakan suasana dingin, cuaca dingin, subuh itu terasa berat. Lebih enak orang tidur. Lebih enak orang meneruskan kesenangan. Kemudian zakat. Zakat itu bagian ketaatan. Di dalamnya mengandung kesulitan pasti. Kesulitan bagi zakat adalah kita yang mencari duit, kita susah mencari duit. Kenapa kita harus mengeluarkan? Terlebih kalau kita kesulitan yang kita cari itu sedikit, padahal kita tahu Rasulullah bersabda, infak atau sedekah yang paling utama adalah dalam paling sulit dan kita membutuhkan dananya. Itu terasa berat. Begitu juga puasa. Puasa adalah bagi orang kebanyakan pakaian tidak mengenakan. Kita senang memenuhi nafsu, makan yang enak-enak pula dalam frekuensi yang benar saat kita lapar. Itu kesulitan. Belum lagi haji. Ia adalah amal ibadah harta, juga tenaga. Sangat sulit bagi orang-orang yang masih mendahulukan syahwatnya untuk merasakan ini. Jadi benar, bahkan kita yang sudah menyadari
bahwa kewajiban-kewajiban ini wajib dilaksanakan, terkadang timbul rasa berat. Itulah maknanya daripada wahufatid jannah bil makar. Sebaliknya jangan berhati-hati. Kebalikan daripada itu adalah wahufatil jannah wahufatil nar bisyahwat. Diselimuti, dikelilingi, diliputi neraka itu dengan hal yang menyenangkan. Kita tidak sholat itu perkara yang menyenangkan, bebas tidak diatur. Lihat aja orang-orang yang tidak menunggu sholat, bebas dia tidak dibangunkan di waktu subuh. Semuanya adalah dalam rangka mengikuti nafsunya. Nah, dari itu semuanya makna diliputi adalah diambil kata dari kata hufat, wahufat dari jannah, dikelilingi atau diliputi sehingga tidak bisa dicapai kecuali dengan cara dilompati. Perkara-perkara yang berat kita lompati. Kita singkirkan, maka dengan cara menekan, menahan, maka orang akan mencapai ketaatan. Kemudian ketaatan itu beragam. Cara orang melaksanakan ketaatan yang memang dia harus menundukkan syahwatnya itu berbeda-beda masing-masing orang. Perbedaannya terletak pada apakah orang menganggap ketaatan itu adalah sebuah sekedar kewajiban. Kalau kewajiban dia bisa menahan, jadi bisa mengalahkan ini, dia tunaikan kewajiban. Tapi ada persoalan, dia hanya melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan cara bermainnya pun seadanya. Orang yang menyadari sebuah perintah Allah, ketaatan kepada Allah sebagai satu kewajiban, dia tidak akan meninggalkan. Tapi kadang-kadang dia hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Kadang-kadang sholatnya tergesa-gesa, kadang-kadang tidak sempurna. Pokoknya asal tertunaikan saja kewajiban, dia sudah merasa melaksanakan kewajiban. Yang kedua, orang menganggap kebutuhan ini bukan sekedar kewajiban, dia butuh akan itu. Butuh bersama Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh bantuan Allah. Mereka-mereka yang butuh ini diselingi dengan kebutuhan dirinya. Kadang-kadang kalau lagi butuh banget, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh minta kesembuhan sehat, ibaratnya jadi terlihat lebih baik. Butuh rezeki, butuh dihindari dari musibah, butuh dia. Nah yang ketiga adalah yang puncaknya, orang menganggap ketaatan itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ia mengerjakan apa saja, yang penting cinta. Dia tidak cukup dengan melaksanakan kewajiban, mana perkara yang dicintai Allah dia akan kerjakan. Bahkan dari cinta itu timbul kesiapan berkorban. Demi cintanya kepada Allah, dia rela berkorban mengerjakan apa saja, maka kewajiban itu tidak sekedar dia laksanakan, tapi dia lakukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah makna daripada wahofatul jannatu bil makarim. Orang yang sudah sampai kecintaan kepada Allah, ibadahnya dia ibadah yang benar. Bukan berarti yang menganggapnya sebagai sebuah kewajiban itu salah. Bukan berarti yang menganggapnya sebagai sebuah kebutuhan itu salah. Itu semuanya benar. Tapi yang paling benar, yang sempurna, apabila hamba menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW membuat perumpamaan sedemikian rupa untuk surga dan neraka, yakni bahwa surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi berbagai macam kesenangan. Maksudnya bahwa surga itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan melintasi berbagai macam perjuangan dan perkara yang tidak menyenangkan, serta tabah dan sabar menghadapinya. Nah, ada persoalan tabah dan sabar dalam menghadapinya, itu dibutuhkan rasa cinta. Maka jangan berbahagia kalau kita lihat fenomena hari ini umat Islam, siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban di tengah-tengah musibah yang terjadi, baik datang dari alam atau dari manusia, dia itu bagi kalangan sementara orang dianggap mungkin bunuh diri, mungkin dianggap nggak cari aman, cari perkara. Tapi bagi dia melaksanakan itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang melihat surga di balik perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka, siapapun menghadapinya tak akan bisa selamat darinya kecuali dengan meninggalkan dan menghentikan nafsu dari berbagai macam kesenangan. Allah berfirman, fa'amma man fa'amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhan, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwa dari kesenangan-kesenangan, fa inna jannata hiyal ma'wa, tempat kembalinya nanti adalah di surga. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa surga mesti dicapai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kita harus menahan diri. Adapun neraka, fa amma man tawa wa sarra hayata dunya fa inna jahimma hiya al-ma'wa. Orang yang hidupnya
melampaui batas dari yang seharusnya, dan lebih mementingkan yang enak-enak karena kehidupan dunia itu, bahasa roh hayat dan dunia itu mengenakan, maka bagi dia adalah neraka jahil. Dalam riwayat lain, Allah Rasulullah SAW menggambarkan bahwa jalan ke surga dan jalan ke neraka dengan perumpamaan sebagai berikut. Jalan surga itu jalan yang sulit di atas bukit. Kita mencapai ke atas bukit, jalannya belum pernah dilewati orang, harus kita yang melewati sendiri. Maka kita perlu menyingkirkan halangan-halangan. Jamaah berbahagia, sekalipun Rasulullah itu menjadi teladan, sekalipun orang-orang soleh bisa kita lihat sebagai contoh buat kita, tapi pada dasarnya yang melaksanakan ketaatan ada kita sendiri. Kesulitan itu kita rasakan sendiri. Adapun orang-orang soleh yang kita lihat mencontoh buat kita adalah memotivasi kita, tapi sejatinya kita sendiri yang melaksanakan. Terlihat mudah bagi orang soleh itu, bagi kita belum tentu. Maka jalan surga adalah jalan yang sulit di atas mungkin. Sementara jalan neraka itu jalan yang mudah di dataran. Tanah datar mudah, banyak orang melalui. Maka yang bahagia, tidak ada bagi kita kecuali mengambil hadis ini sebagai jalan dan prinsip hidup, bahwa jalan menuju surga itu jalan yang sulit, tidak mudah, tapi jalan ke neraka itu jalan yang penuh dengan kesenangan. Surga itu isinya di dalam dunia ini, di dunia ini ya, membutuhkan kesabaran. Menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Penderitaan dan sewaktu-waktu perang. Mulai dari perang fisik, mulai dari perang yang sederhana, perang pendapat, perang kata-kata, debat, tapi ada perkara-perkara yang bisa menyakiti hati dan menyakiti fisik kita. Sementara neraka itu isinya adalah jabatan, tahta, harta, dan wanita. Semuanya perkara-perkara dunia itu dihiasi oleh jabatan, oleh harta dan wanita. Kalau salah dimanfaatkan, salah digunakan, ketiga itu bisa menjebak manusia. Maka barang siapa yang melihat perkara yang dilarang oleh agama, dia sebenarnya kehilangan kenyataan yang ada di baliknya.
Perkara di dalam itu menyenangkan. Kalau dia melihat saja yang menyenangkan dalam dunia ini, dia diliputi, dia dikelilingi, sehingga tidak bisa mencapai apa yang dibalik itu. Misalnya fitnah yang terbesarnya nanti adalah menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat ini adalah gambaran kumpulan keseharian kita. Nabi menjelaskan Dajjal itu, contohnya Dajjal yang fitnah terbesar. Maka kita berdoa wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Itu fitnah yang paling besar, yang paling buruk. Nah, di tangan dan apa yang di Dajjal nomor dua, api dan air. Apa yang di balik api itu sebenarnya ada air. Sementara apa yang tidak di depannya adalah air, itu di balik itu adalah api. Nah, itu gambaran sederhananya adalah dalam kehidupan keseharian. Kalau menyangkut hal yang dilarang, itu sebaliknya dibalik daripada yang menyenangkan itu ada dan neraka. Dibalik hal yang menyulitkan itu ada surga. Orang-orang yang berpikir yang tidak terlatih membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu larangan agama Allah itu, di balik itu adalah jebakan neraka. Sementara perintah dari Allah sekali kemudian di balik itu adalah surga. Nanti pada kalau dia tidak sanggup mengatasi ini, dia lebih tidak sanggup lagi menghadapi fitnah Dajjal. Karena fitnahnya sampai sedemikian rupa nyata di hadapan kita. Hari ini kita diberikan gambaran oleh Nabi perkara-perkara yang ketaatan itu dibaliknya, dibalik kesulitan ada ketaatan, dibalik kesenangan, dibalik neraka itu ada kesenangan. Jadi yang berbahagia, kalau orang tidak melihat, tidak bisa melihat di balik yang dilarang, memang sekalipun mengandung kesenangan-kesenangan, itu sama aja dia diliputi, ditutup tabir melihat larangan yang menyenangkan, dia tidak melihat neraka di dalam di balik. Melihat kesulitan-kesulitan, musibah ada juga dia hindari, dia sebenarnya tidak bisa melihat. Maka dalam kondisi seperti ini, orang-orang beriman wajib untuk mengetahui semakin banyak perkara-perkara Islam yang kita mesti ketahui. Karena jalan ke surga itu banyak, bukan saja kewajiban-kewajiban ketaatan-ketaatan, tetapi jalan kepada kebaikan yang dicintai Allah itu banyak sekali. Nah, ini kembali kepada orang dengan kapasitas pengetahuannya, sebatas itulah dia melihat. Kalau dia melihatnya, kalau dia pengetahuannya sangat terbatas, dia tidak bisa melihat orang yang ilmunya lebih melihat. Maka sekali lagi keadaan ini berbeda-beda masing-masing orang. Nah,
yang paling nyata misalnya yang tadi saya katakan, kalau seseorang melakukan tindakan-tindakan yang di mata masyarakat itu terkesan asing, terkesan aneh, barangkali dalam kapasitas kebanyakan manusia itu asing, tetapi bagi orang tersebut adalah dia melihat di balik itu semuanya adalah ketaatan, di balik itu semuanya adalah syukur. Misalnya orang yang mendawakan kebaikan, bagi sementara orang itu jalannya ditempuh tidak menyenangkan, sampai kepada persoalan jihad. Bahasa jihad sementara ini kita menerimanya oleh orang-orang awam sudah jangan cari mati, hidup aja biasa saja, normal. Hidup yang normal itu, hidup yang kayak gitu, yang mencari persoalan, yang mencari perkara. Tapi bagi orang yang memahami ini peta, jalan jihad itu akan ditemukan. Tadi jalan surga itu termasuk jalan jihad. Bagi orang-orang tertentu itu perkara yang tidak menyenangkan. Kita lihat zaman Nabi misalnya. Kalau seandainya sikap hidup Nabi dipraktekkan seperti hari, Nabi bisa dituduh oleh kebanyakan manusia sekarang adalah, wah ini orang enggak toleran, ahlinya ini sikapnya terlalu mudah mekanis, orang dikeran, sampai pada yang jauh sekali teroris. Coba Nabi ketika mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu disuruh menolak semuanya sesembahan. Maka oleh orang-orang musyrikin pada saat itu dianggap Nabi mendatangkan perkara baru, mengacak-acak kebiasaan yang sudah mendarah daging, sudah turun-temurun dianut oleh masyarakat Arab. Langkah Nabi ini dianggap apa? Merusak tatanan. Ketika Nabi tidak mau diajak kompromi, ketika orang-orang musyrik sudah tidak bisa memenuhi Nabi, okelah Muhammad, kami setuju dengan kamu, tapi kamu juga setuju dengan kami. Kami sembah Tuhan kamu setahun, dan kamu mau menyembah Tuhan kami setahun. Maka Nabi menolak atas perintah dari Allah Subhanahu wa Taala. Lakum dinukum wa liyadin. Maka sikap Nabi seperti itu adalah intoleran. Tidak mentoleri pasti disebut intoleran. Ketika Nabi mengajak sahabat mau berkorban dan siap berpindah ke Madinah, maka sikap Nabi dianggap fundamentalis, keras banget sih.
mengajak orang seperti itu. Ketika Nabi disuruh berbisnis, berdagang, membeli dagangan hanya dari kalangan muslimin, Nabi dianggap berbuat tidak mengikuti kebersamaan umat. Bahkan ketika Nabi perang pun masih dikritik, memisahkan anak dari orang tuanya, memisahkan orang tua dari anaknya, biarkan Nabi membuat jalan-jalan yang tidak benar di dalam jawabannya. Nah, sudah pasti kondisi Nabi itu oleh masyarakat Arab, apa yang dilihat oleh Nabi adalah ketaatan, sekalipun tidak mengenakan, ada surga di balik itu. Tapi kebanyakan orang tidak mengerti, melihat yang sesuai dengan syahwat biasanya. Maka di dalam banyak ayat Allah berfirman, walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Kebanyakan manusia tidak paham. Sebenarnya apa yang diajak oleh Nabi harus diterima, namun oleh orang-orang yang mengandalkan syahwat sulit diterima. Maka kita yang berbahagia, kita asah ketajaman kita, nurani kita untuk memahami syariat lebih jauh lagi, bahwa Islam dengan syariatnya diberi surga itu adalah perkara-perkara yang menyulitkan, tidak menyenangkan. Namun dibalik hal yang menyenangkan ada neraka. Kita melihat sesuatu atas dasar kacamata Allah, melihat sesuatu dengan kacamata Allah. Hadis ini cukup menggambarkan kepada kita surga diliputi atau diselimuti, atau bahasanya dan ditutupi oleh perkara-perkara yang menyulitkan, sementara neraka ditutupi oleh perkara-perkara yang menyenangkan. Arti di balik kesulitan itu ada surga, di balik hal yang menyenangkan itu ada neraka. Larangan itu menyenangkan, di baliknya neraka. Perintah itu terkadang menyulitkan, di baliknya ada surga. Kita harus mampu melihat itu, melihat dengan berani, tidak semata melihat dengan menggunakan kacamata fisik, dengan mata kita yang fisik, tapi kita melihat dengan mata hati, karena mata hati adalah yang melihat dengan ilmu. Demikian barangkali bab ini kita sudahi. Sedikit lagi, orang-orang yang mengumbar kesenangan-kesenangan yang dia hanya melihat kepada kesenangan-kesenangan itu yang mengasyikkan dia, yang mengusahakannya, pada intinya hatinya dikuasai oleh kebodohan dan diliputi oleh kelalaian, karena dia tidak mau berpikir dengan nuraninya. Dia terhalang dari perangkap dan tidak melihatnya. Maka orang-orang yang terlibat kepada syahwat, yaitu sejatinya kesenangannya sementara, tapi di balik itu dia tidak melihat ada neraka di balik itu. Sementara kita yang menghadapi kesulitan melihat
di balik itu adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membekali kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus difahamkan dengan agama ini, pemahaman yang benar, pemahaman yang mengantarkan kita kepada bersihnya hati, dengan melihat sesuatu bukan sekadar realita, tapi melihat fakta di balik ini semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dengan ilmu yang benar. Demikian, lebih banyak maaf. Sudah waktunya ada zakat, dia punya
asuh banyak, anak yatim yang dia rawat juga banyak, haji sudah, segala macam yang dianjurkan zaman jenaka. Tapi satu saat dia mencoba, ujian dari Allah yang cukup berat, muncul banyak wanita yang bertanya, kenapa ya Allah masih uji? Padahal aku sudah berbuat banyak loh, jalankan apa yang Allah perintahkan, yang Allah sunnahkan, maka aku jalankan juga. Bagaimana kita menanggapi kawan-kawan yang sedang galau, boleh dikatakan galau seperti itu, keimanannya ketika masuk pada fase itu? Satu hal yang perlu kita ingat, dalam hidup kita, kita pertama adalah melaksanakan kewajiban. Itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada perintah Allah yang bukan pelaksanaan kewajiban, bukan pelaksanaan fisik, tapi perintah Allah yang berupa iman. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Ini menegaskan bahwa kita diperintahkan kepada hal-hal yang tidak perintah fisik, tapi bahkan yang sifatnya hati. Apa bagian daripada perintah keimanan itu? Harus sadari orang kita siap menerima qadha-nya Allah. Ini adalah amal hati. Ridho kepada qadha adalah amal hati. Itu yang kita catat. Yang kemudian untuk menerima masalah ujian ini, cara Allah untuk mengetes sejauh mana kita konsisten. Karena Allah berfirman, ahasibannas ayatraku ayamu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup dengan mengatakan kami telah beriman sementara dia tidak diuji? Diuji kata Allah. Buktinya walaupun fatan dan ladina qabil, sungguh kami teruji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu ladina sadaqu wa la ya'lamannakum. Maka dengan ujian itu Allah jadi mengetahui siapa yang benar dengan pengakuan imannya dan siapa yang masih berdusta. Nah, kita mesti mengimani kodok ketetapan Allah yang itu kadang-kadang berat. Nah, kemudian kodok itu atau takdir itu atau ujian itu, di samping tadi butuhnya ujian dari Allah, kemudian Allah ingin mengetes kita, ingin meningkatkan derajat kita kalau kita ridho menerimanya. Jadi dalam ketentuan ujian itu, Pak, sabar itu tingkatan yang pertama. Yang lebih, yang tinggi, yang paling utamanya ridho. Misalnya gini, orang diuji sakit, ya bagaimana lagi, udah sabar aja. Akan diuji hidup susah, ya sabar aja. Nah, itu belum cukup, kita harus ridho terhadap ujian itu, sabar dan menerimanya, siap menerimanya dengan ikhlas menerimanya itu namanya ridho. Nah, kita harus mengetahui bahwa di dalam
ujian iman itu yang paling besar adalah ketika Allah menguji kita dengan keridhaan, dengan ujian. Kewajiban-kewajiban itu ujian sendiri, ya. Sholat ujian sendiri, zakat ujian sendiri, tadi sudah bisa terapkan sampai kepada haji ujian sendiri, belum lagi awal mau menyunggah, belum lagi jihad, itu ujian tersendiri. Bertingkat kita makin banyak ujian, makin banyak kita, makin banyak ujian itu yang kita hadapi. Sehingga orang-orang beriman itu tidak lepas dari ujian. Nah, ada ujian yang berikutnya. Ujian yang datang dari orang, dari alam sekitar, seperti sakit, bencana. Ada yang ujian datang dari manusia, mengganggu kita. Nah, ini semuanya dalam rangka ujian dari Allah yang kita harus terima. Nah, kalau sampai mengatakan apa yang kurang dari saya, kenapa Allah masih menguji saya? Nah, ini jangan sampai terjadi. Tetapi kita bersama baik sama iman saudara kita itu, barangkali yang perlu kita sampaikan pertama adalah menasihatinya, mengingatkan kembali bahwa ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kita. Apa sih yang diuji paling-paling? Paling-paling diuji musibah. Ini aja dunia. Paling-paling hanya harta benda dunia. Paling-paling hanya sakit hanya dunia. Musibah terbesar itu adalah ujian kita terhadap agama. Kalau berbulan kembali, kalau orang cari uji begini, diuji di fitnah dalam agama, lalu dia menjadi apa? Jadi mundur, jadi futur, jadi tidak lagi taat, tahu bulan kembali. Jadi ujian yang menimpa kita orang beriman itu adalah Allah sediakan pahalanya. Sholat berpahala diberikan oleh Allah kepada orang yang mengerjakan. Begitu juga kewajiban-kewajiban. Ujian-ujian ini dibalik itu adalah pahala. Nah, jangan mengira kewajiban kita adalah melaksanakan kewajiban saja, tapi tidak melihat bahwa ujian adalah bagian cara kita menghadapi ujian yang akan mendapatkan pahala. Memang ini tidak tertulis pada setiap orang, tetapi ada. Misalnya kalau kewajiban sholat kan kewajiban untuk setiap orang, ya. Begitu juga zakat, saum, haji. Namun kalau ujian sakit itu ujian yang Allah timpakan. Jadi tidak tertulis, tapi Allah timpakan kepada semua yang menghadapinya. Nah, kalau kita mendapatkan itu, satu kesempatan kita meningkatkan pahala, meningkatkan kualitas kita. Nah, hanya kalau orang tidak mengetahuinya, dia jadi bertanya-tanya seperti itu. Nah, perlu diketahui oleh kita atau oleh siapa saja bahwa perintah Allah bukan saja hal-hal yang sifatnya amali, bahkan batinnya berupa ujian-ujian itu perintah Allah yang harus kita hadapi dengan sabar. Ketika musibahnya itu sendiri datang, kalau tadi di awal saya pembukaan kan singgung mengenai apa yang membedakan Allah itu adalah kebaikan yang kita harus mengucap alhamdulillah. Tapi kan ada sisi lain ketika kita terjadi itu musibah, kan kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah ini sesuatu yang dirangkai ucapkan innalillahi terus mengucap alhamdulillah, atau dalam konteks kadar keimanan dia langsung alhamdulillah? Ya. Itu cuma diuji seperti ini, ada orang lain yang jauh lebih berat. Kalau innalillahi itu kita mengembalikan seluruh urusan di milik Allah. Kita semuanya milik Allah. Tetapi untuk menunjukkan kegembiraan kita terhadap ujian itu, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi orang kita ada seorang tabib yang
dalam keadaan apapun selalu mengucapkan alhamdulillah. Lagi sakit alhamdulillah lah kurihan. Dapat iman alhamdulillah binikmati takkan kesolehan. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian seperti enggak mengenal ucapan indah lain, ucapan indah lain ada dalam hati dia sadarkan kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang terucap agar diketahui oleh orang lain kita selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita sebenarnya ujian ucapan indah lain kita menyadarkan indah lain semuanya milik Allah. Tapi yang lebih setiap lebih pas itu adalah setelah itu dalam hati kita ucapkan, kita mengucapkan dan apapun wujudnya. Jadi ucapan dalam itu kalimat yang baik yang nanti pada berikutnya orang lain yang sengsara yang selalu diuji selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu alhamdulillah, maka dia adalah mendapatkan mizan yang istimewa. Karena kalimat-kalimat alhamdulillah itu adalah timbangannya berat di akhirat. Sekedar mengucap alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mendapatkan ucapan. Demikian ya.